Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Usman. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara konfigurasi Nginx, PHP dan satu lagi, ya MySQL. Oke, pertama kalian install dulu ya untuk PHP, MySQL dan Nginx-nya. Tutorialnya kalian silahkan klik video berikut ini ya, ada di channelku. Video sebelumnya itu instalasi ketiga itu. Setelah install, kita konfigurasi Nginx-nya dulu ya guys. Oke, kita masuk ke root. Gedit aja ya, dari mulai gedit Nginx. Oke, ini dia konfigurasinya. Ya, tetapi basic server SSL. Bisa baca PHP ini yang jalan 80 ya, report 80 kalian kalau mau rubah di sini. Nah, ini untuknya ada di var wwwhtml. Nah, untuk nambahin PHP kalian tambahin di sini di paling depan aja setelah index ya, index.php ini yang pertama. Yang kedua kalian, nah ini uncomment, input snippet php cgi. Nah, ini subjeknya php cgi unik php cgi pasien ini dua ini. PHP-nya PHP PM yang ada empatnya. Thank you.
reload sistem CTR. Oke, jalan ya guys, PHP-nya versi 81.2.2. Oke, kita jalan. Terus kita konfigurasi PHP-nya ya guys. Masuk ke terminal lagi gitu ya. Kita pakai ini ya, kita pakai yang FVM ya. Terus sekarang di edit PHP ini, oke, kita konfigur modulnya, kita enablein extension. Oke, extensionnya biasanya kita pakai di Google. Ini penting, widget 2. Email ya. Mashually, ini penting banget. Penasaran guys. ODBC, menu, PostgreSQL. Will light kayak udah tinggal siapa aja, terus kita reload HP-nya. Apa nanti satu? Yang
database klien. Bad gateway. Thank you.
passwordnya ya. Bener kok ini. Itu guys cara ini ya, saya naik database ini harus saya terbuat apa error not found set harus bikin user baru deh. User baru ya.
that user minute. Admin ini user admin. Mungkin itu aja lah. Yang saya sebutin motor lagi berperkat.